Halo Sobat Sport. Kembali lagi bersama Indosport di Seputar Olahraga. Update terbaru hari ini, Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Berikut hasil pertandingan Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di grup A beserta daftar klasemen, top skor serta jadwal selanjutnya. Berikut hasil pertandingan Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 hari ini, Selasa, 20 Desember 2022 di grup A. Timnas Kamboja versus Timnas Filipina. Timnas Kamboja menang 3-2, penguasaan bola 47% berbanding 53%. Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Thailand. Thailand menang 5-0, penguasaan bola 20% berbanding 80%. Berikut ini daftar klasemen sementara Piala AFF 2022-2023. Inilah daftar top skor sementara Piala AFF 2022-2023. Di peringkat pertama ada Roy Ung Bun Heang dari Timnas Kamboja dengan mencetak 2 gol, lalu ada Peerado Chamrasamee dari Timnas Thailand dengan mencetak 2 gol. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya, Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, pada hari Rabu besok, 21 Desember 2022. Timnas Myanmar versus Timnas Malaysia, pada jam 17 WIB, digelar di Stadion Tuna Stadium, Yangon. Pertandingan disiarkan langsung INews TV, serta live streaming aplikasi RCTI Plus. Dilanjutkan pada jam 19.30 WIB, Timnas Laos versus Timnas Vietnam digelar di Stadion National Stadium KM16, Vientiane. Pertandingan disiarkan langsung INews TV serta live streaming aplikasi RCTI Plus. Terima kasih telah menonton. Nantikan update selanjutnya seputar Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.